Hai 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 teman-teman yang Bikis cintai. Wih, udah pada nonton alur cerita Tengglet belum di channel ini? Kalau udah, pasti tahu dong siapa saja karakter-karakternya. Kalau belum tahu, yuk Bikis bantu jelaskan. Simak informasi dari Bikis ya. 1. Rapunzel. Dia adalah putri kerajaan Corona, yang dikenal karena rambutnya yang panjang, ajaib, dan kemasan. Ketika masih bayi, ia diculik oleh nenek penyihir yang jahat dan dikurung di menara terpencil selama 18 tahun. Tetapi ia bertemu dengan Flynn Rider yang membantunya untuk melarikan diri dari menara. Dan tak disangka, mereka saling jatuh cinta. Kira-kira gimana ya dengan sosok Flynn Rider? Mari kita bahas. 2. Flynn Rider. Flynn Rider adalah seorang pencuri tampan. Ia mencuri mahkota putri kerajaan. Flynn membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai pencuri terkenal, tapi nama aslinya adalah Eugene Fitzherbert. Namun, dalam pergantian peristiwa setelah bertahun-tahun perjalanan dan penjarahan, ia mengalami perubahan hati setelah jatuh cinta pada Rapunzel, putri Corona yang hilang. 3. Pascal. Dia adalah bunglon peliharaan Rapunzel. Dengan kemampuan untuk mengubah warna dengan baik sebagai sarana kamuflase atau ekspresi. Dengan kepribadian yang penuh semangat, Pascal bertindak sebagai orang kepercayaan Rapunzel dan pelindung bagi Rapunzel. Lucu ya Pascal, jadi pengen punya deh. 4. Mother Gothel. Dia adalah nenek penyihir jahat yang mempertahankan masa mudanya selama ratusan tahun melalui bunga emas ajaib. Ketika kekuatan bunga secara tidak sengaja dipindahkan ke rambut Rapunzel, Gothel menyulik sang putri dan menguncinya di menara terpencil. Untuk menjaga sang putri di bawah kendalinya, Gothel menyamar sebagai ibu Rapunzel yang penuh kasih. Meskipun terlalu protektif dengan misi untuk melindungi putrinya dari kekejaman dunia luar, jahat banget ya, serem deh. 5. Maximus. Dia adalah kuda istana untuk Royal Guard of Corona dan mantan musuh bebuyutan Flynn Rider. Waduh, kudanya kok bisa jadi musuh Flynn ya? Padahal sama Rapunzel baik-baik saja. Kudanya cowok sih. Nah, itulah karakter-karakter utama dari film Tangled. Siapa nih yang di sini pengen punya peliharaan kayak Pascal? Lucu, imut kecil, dan pintar. Pikir sih, mau. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis ya. Tolong support Bikis dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Bikids. Terima kasih teman-teman, salam sehat semua, dadah!